언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 니맘알 네 수가 없어 아무리 생각해도 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anyo ngaseyo pun Kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin yang Yaitu adalah bab 9 Kemarin kita sudah sampai di bab 8 Ini nanti kita lanjutkan di bab 9 Jadi di bab 9 ini kita nanti akan belajar dua kata penghubung ya Yang pertama itu ada kata penghubung Hago seperti ini dan yang kedua itu adalah kata penghubung keterangan tempat. Jadi jangso itu artinya adalah tempat ya. Kalau e itu artinya ada di ya, di atau ke. Jadi seperti itu. Oke, kita awali dulu dari judulnya ya. Jadi kajogi miot miong ya Kalau ada kata-kata miot ya -kata ini artinya adalah berapa orang kalau kacuk itu artinya adalah keluarga. Kalau i ini adalah partikel penghubung subjek ya. Berarti ini adalah partikel subjek. Kalau ada i berarti sebelah sini adalah subjek. Kalau iyo ini apa? Iyo itu adalah uh, Kata akhiran dalam bahasa Korea yang ini menunjukkan adalah kalimat informal. Jadi, kalau yang pola kalimat formal kemarin memakai kata-kata imnika itu kalau pertanyaan kalau imnida itu untuk pola kalimat positif ya. Jadi bisa juga kajo gimyotmyong imnika ya atau kajo gimyotmyong yeo itu sama ya. Oke, kita langsung aja ke percakapannya. Jadi percakapan ini kita akan belajar eh, ini ada dua percakapan dua orang sedang bercakap-cakap yaitu adalah Rihan dan Tuan. Ya, Rihan berkata Tuan Sinan kaju kim yop ye yeo jadi tuh ini Rian tuh bertanya si ini tahu ya si tuannya Tuan uh, bapak itu Pak Tuan kaju keluarganya ada berapa orang ya keluargamu ada berapa orang Tuan menjawab omoni haku, yong haku, Jo. jadi omoni itu ibu haku, dan Kakak laki-laki dan juga saya, 9 yeyo. Jadi totalnya ada tiga orang. Rian sinan 0 0 yeyo. Kalau saudara 0 ya, itu keluarganya ada berapa orang? 0 ya. 0 yeyo. Empat orang. 0 abo 0 omoni 0 yotong 0 0 yo. Aku itu ada atau punya adik perempuan dan ibu dan ayah. Jadi totalnya itu ada empat. Jadi seperti itu ya. Jadi keluarga itu saya sendiri itu ikut dihitung ya. Jadi saya, ayah, ibu, dan adik itu berarti totalnya ada empat orang. Seperti itu ya. Oke, coba didengarkan. Ini tracknya track 31. Didengarkan audionya. Selamat mendengarkan. 과 가족이 몇 명이에요? 대화 1 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저세 명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. Oke, okay. kita langsung aja ke sini ya. Tuan si kacoki myong-myong ya. Ini sama ya. Tuan, Bapak Tuan itu keluarganya itu ada berapa orang? Berapa orang keluarga? Terus jadi jawabannya jelas ya tadi itu ada Semyong ya, ya, jadi tuan ini ada tiga orang. Jadi kalau Rihan, Rihan itu dong seng ya, apakah saudara Rihan itu ada adik? Jadi iso itu bisa diartikan ada, bisa diartikan punya. Misalnya, jonen jatung ca iso ya. Cionen caga isoyo. Aku punya mobil atau aku ada mobil. Misalnya cionen tungseni isoyo. Aku ada adik atau Aku punya adik seperti itu. Jadi isoyo ini bisa diartikan ada, bisa diartikan kepunyaan seperti itu ya. Oke kita lanjutkan yang ini kajuk. Oh hui, itu kosakata tentang keluarga ya. Kajuk itu keluarga. Oke ini Ita itu artinya punya. Kalau opta itu artinya adalah nggak punya atau tidak punya. Kalau manta itu artinya adalah banyak. Kalau salta itu artinya adalah tinggal. Ya coba kita baca ini ya. Chonen yotong sengi isoyo. Saya itu punya adik perempuan. Jadi saya ada adik perempuan. Kalau opta. Chonen yotong sengi opsoyo saya itu tidak punya atau tidak ada adik perempuan. Nuga isoyo, itu, nuga itu singkatan dari kata-kata nuguga. No ya, perhatikan, nuga itu singkatan dari kata nuguga. No atau kalau nugu no itu artinya siapa ya? Kalau nuga itu nuguga, no disingkat nuga, no seperti itu ya. Oh, sorry, sorry. Ini nuna ya. Jadi nunaga issoyo, apakah punya uh, kakak perempuan? Sorry ya salah salah baca saya tadi. Jadi ini Nuna, bukan nuga. Ini mantap. Chonen kajo manayo. Jadi saya itu banyak keluarga. Maksudnya, keluarganya tuh banyak. Terus salta salta itu tinggal ya salta itu tinggal uri kajogen keluarga kami itu Vietnam Sarayo jadi keluarga kami itu tinggal di Vietnam jadi partikel penghubung ini ya partikel penghubung tempat ini ya tinggal di Vietnam jadi Boji ini ada kakek Ya, omoni itu nenek, ya ini boji itu ayah, omoni itu ibu. Ya, coba Perhatikan yang ini ya. Jadi, jika saya sebagai laki-laki, naga namja is, sorry, naga namja int, itu artinya saat ya, saat saya itu sebagai laki-laki. Jadi, kalau aku itu sebagai laki-laki, kita itu sebagai laki-laki. Kita kalau menyebut kakak laki-laki kita itu dengan sebutan yong, itu ya. Terus, kalau kita menyebut kakak perempuan kita dengan kata-kata dengan nama nuna gitu ya, mbak gitu ya. Kalau na itu aku, kalau buin itu artinya adalah istri. Kalau yodong seng itu adik perempuan, namtong seng adik laki-laki. Jadi jika saya itu sebagai perempuan, jika kalian itu posisinya sebagai perempuan ya. Kalau kalian punya kakak laki-laki, kalian menyebutnya itu opa, bukan bukan Yong ya, tapi Opa. Kalau kalian sebagai seorang perempuan, kalian punya kakak perempuan itu dengan disep, eh, kakak kalian menyebut kakak perempuan kalian dengan dengan kata Onni, gitu ya, bukan Nuna ya. Kalau Nuna itu saya, kalau Nampion itu suami. Yo, seng itu adik perempuan, nam tung seng adik laki-laki. Kalau adel itu artinya adalah anak laki-laki, tal itu anak perempuan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang ini ya. Kerime matnanta norel bugi eso no Jadi gerim itu artinya gambar, kalau e itu artinya pada, ya ini partikel penghubung artinya pada. Jadi kerime matnanta bogieso bugi eso no hoseo kata noh ya, kata noh ini artinya adalah memasukkan ya, noh itu artinya memasukkan, kalau gula itu artinya adalah pilih ya, jadi masukkanlah pilih ya, pilihanmu, itu yang maksudnya seperti itu di contoh kata yang benar pada gambar ya masukkanlah pilihanmu itu ya di contoh kata di contoh kata yang benar ini kata ini yang benar pada gambar gitu ya seperti itu jadi aboji itu artinya adalah ayah berarti yang ini ya kalau ini omoni itu adalah ibu berarti yang sini eh sorry ayah di yang sini ibu yang sini terus ini halmoni itu artinya adalah nenek ya Trihala Boci itu kakek gitu ya Oke sekarang kita belajar nyamun Bob tata bahasanya kita belajar kata penghubung hako ya hako itu artinya dan atau dengan coba kita bahas kata penghubung hako ya jigem muheyo sekarang itu melakukan apa ini bu kalau ada kata heyo itu artinya melakukan ya jadi muo yeyo sama muo heyo itu beda ya kalau muo yeyo itu artinya apa ya jadi kalau muo yeyo seperti ini jadi kalau muo yeyo itu artinya apa Igo sen muo yeyo ini apa gitu ya kalau muo yeyo. kalau muo heyo melakukan apa, sekarang melakukan apa, atau sekarang sedang apa, gitu ya. Ajimel mokoyo, sedang makan pagi. Panghaku kwairel mokoyo, makan buah-buahan, hako dengan roti, dan roti, gitu ya. Jikem hunja sarayo, Apakah sekarang itu tinggal sendirian gitu ya ini tinggal sendirian itu Anio Bumonim aku kaji sarayo tidak aku itu kata Sarah itu artinya adalah tinggal saya itu tinggal bersama dengan humnim itu orang tuaku gitu ya Oke kita lanjutkan yang ini Conon yotungseng aku ya namtung saya itu ada atau punya adik laki-laki dan aku itu dan adik perempuan gitu ya Conon yotung sengi isoyo jadi aku ada atau punya adik perempuan grego kemudian itu namtung sengi isoyo punya adik laki-laki. Jadi itu sama ya seperti ini artinya seperti itu ya. Jadi hago itu kalau di itu singkatan dari kata yang ini dari kalimat ini. Jadi kalimat yang ini itu ya. Jonen yotong sengi isoyo aku punya adik perempuan. Kemudian aku punya adik laki-laki. Itu kan terlalu panjang. Yaitu langsung disingkat dengan ini kata penghubung hago. Contohnya, saya punya adik laki-laki dan adik perempuan. Itu untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat yang lebih ringkas dan simple. Kalau ini terlalu panjang dan bertele-tele ini Meskipun artinya sama, cuman kan ini yang kalimat yang bawah ini terlalu panjang, gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya. Jadi buki corap tehwarel wansong haseo kemarin kalau ada kata wansong hata itu arti adalah menyempurnakan ya menyempurnakan kalau ada kata kerja belakangnya ada kata kata seo yaitu berarti kalimat perintah ya ini kata kerjanya itu wansong hata menyempurnakan kalau wansong haseo sempurnakanlah. ya dewa percakapan corom seperti buki contoh ya buki itu contohnya Kak Juki keluarganya ada berapa orang? Semiang Iyo Semiang tiga orang. Iyo paham ya? Iyo itu kata akhiran yang menunjukkan ini adalah kalimat informal. Nampion aku tali yo. Aku punya anak perempuan dan istri. Aku punya, eh, sorry Nampion itu suami dan anak perempuan. Terus nomor satu ini ong yeyo keluargamu ada berapa orang Seong yeyo tiga orang jadi aneh Hako adeli isoyo. aku punya kakak wanita dan adel itu uh, ad, adel itu artinya adalah anak laki-laki ya maaf terus ini myong yeyo, keluarganya ada berapa orang? Berarti semyongyeyo, aku punya tiga orang. Jadi, punya tiga orang. Apoji hako omoni. Jadi, apoji hako omonika isoyo. Seperti itu. ya Jadi, caranya sama ya. Kalau halmoni, itu artinya adalah nenek. Kalau hyong tuh kakak laki-laki. Apoji itu adalah ayah, omon itu ibu, nona itu kakak perempuan. Ya. Oh, maaf yang ini tadi istri ya yang nomor satu ya. Ane itu istri saya salah. Kajukin myong yo, jadi semyong yo. jadi tiga orang. Jadi ane, ane hako, adli istoyo. Saya punya istri dan anak laki-laki. Ya, ini tadi ya. Terus yang ini Kak Juki Yeyo keluarganya ada berapa orang gitu ya. Yeyo 4 orang. Apoji Hako. Omoni Hako. Nunaga Isoyo. Jadi ayah, ibu, dan aku punya satu orang ini kakak perempuan Nuna gitu ya. Oke kita lanjutkan yang percakapan ini yang track 32 kita bahas ya. Ini adalah percakapan antara tuan dan Rihan. Coba kita dengarkan bareng-bareng ya. Ya, i itu artinya adalah ini. Jadi kalau kemarin kita membahas kata ini itu kan ada kata-kata ini ya, i ya, i ko i, -cosn, I -cosn, cek imnida, kan? Ikosen cek imida. Ini adalah buku. Ya, cek imida. Ya, kalau ini yang i itu artinya adalah ini ya. Kalau saram itu artinya adalah orang. Kalau i saram berarti orang ini gitu ya. Jadi kalau i dikasih kata benda itu artinya ini. Kalau ini cek berarti buku. Kalau buku ini berarti i cek gitu ya. I cek cek itu artinya adalah buku ini. Kalau buku itu berarti ke cek ya. Ke seperti itu. Kalau buku itu maksudnya bukunya itu jauh ya. Buku yang di sana atau buku itu berarti jo cek gitu ya. Jo cek. paham ya, ya Jadi kalau i cek buku ini, ke cek buku itu, kalau jo cek buku itu, tapi jauh bukunya. Seperti itu ya. Kemarin kita belajar i gosen ini, ke gosen itu, jo gosen itu, tapi yang jauh. itu ya. Kalau ini, ini tapi di sini ada kata bendanya. Itu ya kata bendanya. Saram itu artinya adalah orang. Kalau i saram berarti orang ini. Rihan si yotong Apakah orang ini adalah adik perempuan saudara Rihan ya, adik perempuannya Rihan gitu ya. Ne maja yo, ya betul sekali ya benar. C yo tong seng yo, ini adalah adik perempuan saya. Jadi kata C itu singkatan dari kata-kata Jo. Oh, e, iya, perhatikan kemarin kalau ada kata kata Jo itu kan saya, ya kan? Sorry, saya skip dulu, saya potong dulu. Kemarin kalau ada partikel E iya, E itu artinya milik ya. Misalnya itu E, budi misalnya Budi seperti ini Budi Budi ei cek ya Budi ei cek seperti ini ya ini mungkin nanti saya kasih ke materi terpisah aja tapi ini sekedar dimengerti aja ya jadi Budi ei cek-cek itu artinya buku ei itu artinya jelas kepemilikan ya. Jadi ini adalah kepemilikan. Ini buku milik Budi seperti itu ya. Jadi ei di sini itu artinya adalah milik ya. Misalnya eh, tas milik Santi berarti Santi ei kabang. Jadi Santi ei kabang, Santi ei kabang seperti itu ya. Oke itu sekitar eh, sekilas tentang. Part, e, penghubung. E ya, mungkin kemarin udah. Jadi kalau ini ada kata-kata J seperti ini ya. J itu singkatan dari kata-kata Jo e. Jadi Jo itu artinya saya ya. Jo itu artinya saya. Kalau Jo e, Joe, e Jack, ya. Jo e cek seperti ini. Kalau tadi Budi e Jack, itu artinya The buku milik Budi. Kalau Jo e cek, Jo itu saya ya. Jo itu saya kalau Joy Check buku milik saya. Tapi biasanya dalam percakapan itu Joy milik saya tuh disingkat ini ya Joy itu yang ini disingkat J seperti ini. Jadi Joy Check disingkat J Check gitu ya. Joy Check J Check. Kita lanjutkan. Jyo Tong Seng berarti adik perempuan saya. Yo tongsinge mal ye po yo. Ya, adik perempuanmu sungguh cantik ya. Itu cikem sekarang itu Mialsal ya Sekarang tuh usianya atau umurnya berapa? Semu sal ye Jadi 20 tahun. Yo saya nge, adik perempuan, adik perempuanmu itu namja cinggu ka iso ya, Apakah punya pacar ya, pacar laki-laki. Jadi kalau kita sebagai perempuan menyebut pacar kita itu dengan kata-kata nam Jinggu. Kalau kita sebagai laki-laki menyebut pacar kita Yoja Jinggu. karena nam ja sendiri itu artinya adalah laki-laki. Kalau Yoja itu artinya adalah perempuan. Gitu yo itu artinya perempuan. Sorry, Yoja. 아니요. i g a k punya 오케이. 들으오디오 대화 2. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네. 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 스무 살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. 오케이, sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Nairal mutko tetap hagi. Kata tetap itu artinya adalah menjawab, ya. Tetap itu artinya adalah menjawab. Kalau mut itu artinya adalah bertanya. Kalau nai itu artinya adalah usia. Jadi menjawab dan bertanya usia. Coba ini percakapan antara Tuhan dan Minsu Mensu si Aderen Adel itu artinya adalah uh, anak laki-laki ya, anak laki-lakinya saudara Minsu itu Miosal Yeyo. Umurnya berapa? Sesal Yeyo. Umurnya tiga tahun. gitu ya. Terus, jadi menanyakan umur bisa pakai Miosal ya. Bisa memakai ini Naika Otoke Dueseo. Coba ini. Minsu sinen percakapan antara tuan dan minsu. Minsu sinen naika otoke dueseo saudara Minsu itu naika otoke dwiseo usianya berapa jadi ini jah, lebih sopan ya yang ini itu menanyakan umur tapi lebih sopan dibandingkan yang miotsal gitu ya tapi ada yang lebih sopan lagi yaitu yang di tingkatan paling bawah ini itu paling sopan ya. jadi biasanya itu bertanya untuk orang yang lebih Uh, udah sudah tua, ya misalnya aboji itu kakek ya uh, ayah, sorry ayah, abuji nanya ka otok itu ayah itu usianya berapa? Jadi ini jadi menanyakan umur itu ada tiga, yang pertama itu ada myosal itu yang percakapan informal, percakapan sehari-hari yang umum ditanyakan itu ya, yang tingkatan kedua yang lebih sopan itu ada Naika otoke tuiseo itu yang nomor dua. Sekarang yang tingkatan yang paling sopan itu dengan kata yonseka otoke tuiseo. Ya, itu ini semuanya menanyakan umur dan usia. Cuman yang paling sopan itu tingkatannya adalah yang nomor tiga. Gitu ya, Yorobun. Ya, ini ayah usianya berapa? Yesun Saliseo. Yesun Saliseo. Jadi, Iseo itu juga bentuk lebih sopan daripada yeyo ya. Yesun. Jadi yol semul solen mahen swin yesun. Berarti itu ada 60 tahun. Jadi kalian itu harus hafal ya. Yol itu 10, semul 20. Yol semul soren mahen swin yesun iren yoten ahen. Itu 10 sampai 100. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas yang ini, wemo, wemo, wa, song, gyak, wemo itu penampilan, wa itu partikel penghubung ya, ini artinya dan, gitu aja, penampilan dan kepribadian. Ya, ini ada kata kata ye ta itu artinya cantik, ya. mosita itu keren, terus ini kika keta itu artinya adalah tinggi, orangnya tinggi badannya ya, kika cak Hata itu artinya adalah pendek, ya ini. Nalsin hata itu kurus atau langsing bisa ya. Kalau ini tungtung hata itu artinya adalah gemuk, ya gemuk tungtung hata. Coba kita bahas ini ya. Yotong sengi yo, yotong sengi chongmal ye po yo. Jadi yotong seng itu adik perempuan itu sungguh cantik, ya. Adik perempuanmu sungguh cantik. C6 jinggu ka Moses saya. Namja 6 J kalau ada je itu J c saya. Tadi udah saya saya jelaskan ya. Je namja ka C6 jinggu pacar laki lakiku ya pacar laki-laki milik saya itu Moses saya keren. mosi soyo. C6 jacinu ka Jadi temanku c adalah atlet basket gitu ya. ya. Kika koyo, kika koyo. Badannya itu sangat tinggi. Badannya tinggi kika keta. Jadi kika keta. Jadi nanti kalau ada kata kerja atau kata sifat yang belakangnya itu e seperti yepe menjadi yepo, ke menjadi ko. Jadi seperti ini ya. Misalnya ada kata-kata yepe, yepe, ya pokoknya kalau ada kata yang sebelum sebelum kata da ini ada kata tak e e e e ye pe terus ke ta seperti itu ya misalnya ada kata ke ta itu kalau dirubah ke bentuk yo ya dirubah ke bentuk yo itu menjadi ko ya ye pe menjadi ye po yo ya ke ta menjadi ko yo seperti itu ya dan masih banyak lagi nanti kata yang lain. I AINEN. a itu artinya anak ya, I itu ini, anak ini tal sosialis yo. Jadi anak ini itu umurnya lima tahun. Kika cakayo, jadi tubuhnya tuh pendek ya, tinggi badannya tuh pendek gitu. Terus Iyo Chanen wanita ini itu kika koyok wanita ini itu tubuhnya itu tinggi, keriko nalsin heo. Kemudian atau lalu dia itu juga langsing, nalsin haka itu artinya adalah langsing, gitu ya. Terus, chonen chokum tungtung heo. Saya itu sedikit tungtung heo, sedikit gemuk ya. Mail tiap hari untungel heo. Tiap hari aku melakukan olahraga seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang ini ya. Coba kita bahas, ntar saya besarkan dulu. Yong Huaril Bio melihat film, perhatikan kalau ada partikel "rel" seperti ini. Berarti di sebelah kiri itu merupakan objek, sebelah kanan itu merupakan kata kerjanya. Yong Huaril Bio. Berarti melihat film Aju Jemi issoyo sangat menyenangkan atau sangat seru sekali. Gitu ya. Supikanen, sorry, supikasinen, situ artinya adalah tuan atau mister atau bapak atau ibu, ya sama aja. Supikasinen, saudara supika, itu jinjol heo, sangat ramah sekali. Harap ojirel toa joyo, toa juta, itu membantu ya. Dia itu sering membantu. Ini partikel objek ya. Yang dibantu itu adalah kakek. Dia sering membantu kakek bojirel Jadi ya. si partikelnya pakai partikel rel itu ya. Ciong tung sorry, cedung sangen. Adik saya itu tung tung hel. Sorry, bukan tung tung, tok tok ya. Tok tok itu cerdas. Adik saya itu cerdas itu ya. Suhakel calhe Suhak itu matematika Itu pandai Jadi pandai matematika Suhakel calhe Jonan walbal Saya itu orangnya sangat aktif ya Aktif Untung coa heo. Dan aku itu suka olahraga Gitu ya ini yang John itu artinya pendiam, tungseng, adik itu sangat pendiam. Cek il kiril coa heo. Suka sekali membaca buku. Gitu ya. Rian sinen na, na je il heo. Saudara Rihan itu bekerja, e eh, itu artinya pada, ya pada siang hari. Bame bu heo. Belajar pada malam hari. Gitu ya. Aju bujiron Heo sangatlah rajin. Jadi Aju itu artinya sangat dia itu sangat rajin sekali Itu ya. pujiron rajin ya. Oke, kita lanjutkan. krimel Boko, lihatlah gambar dan ya ini dan Almajen Tanorel Yonkel Haseo. Sambungkan, ini sambungkan. Seo berarti lah, berarti perintah. Sambungkanlah dano itu kata almajen ya ini yang benar, gitu ya ini yebeta itu artinya cantik mosita, keren, berarti yang ini ya kika, keta itu tinggi kalau ini kika, cacta itu uh, pendek ya ini, yebeta itu cantik berarti yang ini oke, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu adalah partikel penghubung E, ya ini partikel penghubung E. Waktu kemarin kita sudah belajar kalau partikel penghubung E di sini keterangan waktu itu diartikan adalah pada, misalnya dasot si jam 5, kalau dasot si e, pada jam 5. Cuman kalau yang ini adalah penghubung keterangan tempat ya, kalau yang di bab ini. Coba kita bahas. Rian Sinan saudara Rian itu cikem samu sile Isaiyoh sekarang ada di kantor gitu ya. Jadi ini menunjukkan ini di ya ada di kantor. Menunjukkan keterangan tempat. Ceki sorry ceki cek sang wye Isaiyoh buku itu ada di atas cek sang itu meja belajar. Ya. Jadi partikel e itu menunjukkan tempatnya ya. letak tempatnya gitu loh ya. Co nail si cange kayo. Jadi saya besok itu pergi ke ya, si cang itu pasar. Jadi partikel e itu menunjukkan keterangan tempat. Kalau ada partikel e berarti di sebelah kiri itu keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu kalau untuk jam ya, seperti itu ya kita lanjutkan ya ini ya Nail Neil Hansie Manail ya ini keterangan waktu ya besok bertemu pada ya ini berarti yang ini dihubungkan dengan keterangan waktu diartikan adalah pada jadi partikel e itu bisa diartikan pada jikalau sebelah kiri itu keterangan waktu ya terus partikel e itu bisa diartikan di ya atau ke di sebelah kiri ini adalah keterangan tempat dan juga partikel E itu juga bisa menunjukkan letak sesuatu ya misalnya samusile iso ada di kantor gitu ya ya rupun Chonen ajime undong heo saya itu berolahraga pada pagi hari gitu ya Jumare jumare pada pada akhir pekan itu cinggu hako kaji siktangi kayo pergi ke kantin bersama dengan temanku ya cinggu tuh gitu ya oke sekarang kita lanjutkan yang ini ya kerimel poko lihat gambar dan buki corom buki corom tehwarel wangsong haseo jadi sempurnakanlah Ya, percakapan seperti contoh ya seperti itu ya kita lanjutkan Tuan Sinan saudara Tuan itu ada di mana Tuan itu ada di mana GP isoyo jadi ada di rumah ada di rumah <tuh> kita lanjutkan ya Krian Sinan Odie isayo saudara Rihan itu ada di mana? Berarti jipane isoyo. Berarti ada di dalam rumah jipane isoyo. Seperti itu ya. Terus ini. Kita coba ini kalian kerjakan sendiri ya. Kita lanjutkan yang ini. Walto itu artinya adalah aktivitas ya Walto untuk aktivitas kajokete so, buki corom iya jadi kajokete so, buki corom iya kalau ada kata kerja ditambah kata poseo di belakangnya itu artinya adalah cobalah ya jadi cobalah iya hata itu bercerita jadi cobalah bercerita seperti contoh ya tentang keluarga, jadi itu kajo deso tentang keluarga. <coughs> jadi kata deso itu artinya tentang ya pun. Kita lanjutkan kajo kim yotmyong yeo. Keluargamu itu ada berapa orang? Ya keluargamu itu berapa orang? Aboji, ayah, omoni ibu, Jo saya, semyong yeo. Jadi totalnya ada tiga orang. Apa ayah itu tinggal di mana? Ayah itu tinggal di mana? Indonesia e eh, Sarayo. Tinggal e eh, itu artinya adalah pada ya. Sorry atau bisa juga diartikan di atau ke ya. Tinggal di Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Jadi, yonsega otoke desu Kemarin ini adalah menanyakan usia ya. Yonsega otoke desu, umurnya berapa? Iren Jadi 70 tahun Jadi kalian harus paham ya ini ya Yol itu 10, semul 20, soren 30, yol semul soren, mahen, swin, yesun, iren, yoten, ahen, beg Jadi 10 sampai 100 itu ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, percakapan yang ini. Coba ini munwa itu budaya ini nopimal, kwa ban mal jadi nopimal yang dimaksud dengan nopimal itu artinya adalah bentuk sopan ya bentuk honorofik sopan halus bentuk halus kwa itu artinya adalah dan ban mal itu bentuk kasar ya bentuk biasa atau bentuk umum itu ya ban mal jadi kalau nopimal itu bisa, biasanya itu kita waktu berkata atau berbicara dengan orang yang lebih sopan kepada mandor atau kepada orang tua kita itu memakai kata memakainya pola yang nopimal. Kalau banmal itu biasanya kita waktu berbicara, bercakap-cakap kepada teman, kepada orang yang lebih kecil, kepada kerabat yang sudah akrab yaitu memakai bentuk banmal. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Otika kaseo pergi kemana? Ya itu bentuk sopan banget ya. Kalau ini Otika mau kemana? Ya itu ya. Jadi itu ini bentuk yang umum waktu kita bercakap-cakap sesama teman pakai yang sebelah kanan ini. Gomawo yo terima kasih. Ini gomawo terima kasih. Ya, sama artinya ya cuman bedanya kalau yang sebelah kanan ini bentuknya itu lebih kasar dibandingkan yang sebelah kiri gitu ya. Sekarang kita bahas yang budaya, yang munwa ini ya, coba. Oh ya, ini yang nopimal. Nopimal ne, itu ya, itu bisa. Kalau banmalnya itu eng, itu artinya ya. Itu ya. Ini punyamu, ne, ya. Itu ya. Ini puma, punyamu, eng, ya itu sama ya artinya ya. Anio, yo, bukan. Itu ani, ya itu. Jadi seolah-olah itu kalau nopima Ini ya, Cara merubah nopi mal ke ban mal itu biasanya itu um biasanya itu yonya itu dibuang ya gomawo yo gomawo mianheo miane ya gitu ya makanya kalau kalian di drama Korea itu miane yo biasanya itu miane miane heo sarange ya gitu ya jadi yonya itu dibuang itu bentuk ban mal gitu ya biasanya kalau di drama Korea itu mereka tidak memakai kata yang nopimal Umumnya dia memakai kata yang banmal. Gitu ya. Moko yo. Moko. jayo ja yo. Isa. Moko iso, ya, Moko iso, ya. Kayak gitu ya. Sekarang kita bahas yang munwa. Yang munwa ini ya. Coba. Yang munwa. Hangu sonen nobi malkwa banmari isem nita. Jadi, dalam bahasa Korea. Itu ya. Dalam bahasa Korea. Itu ada bahasa biasa dan bahasa sopan dan bahasa sopan itu ya botong jasin puta naika manen sara megenen biasanya itu eg itu kepada ya kepada orang yang banyak umurnya ya kata puta itu dibandingkan dengan diri sendiri itu ya Nopimal sayung Hamnida itu kita menggunakannya itu biasanya menggunakan kata nopimal yang pola nopimal ini. Griko jasin puta naika orin secara kemudian kepada orang yang kecil umurnya dibandingkan dengan diri sendiri maksudnya tuh kemudian kepada orang yang mudah dibandingkan kita gitu ya maksudnya itu ban marel ban marel sayung hamnida biasanya kita itu menggunakan sayung itu menggunakan ya menggunakan pola yang ban mal bentuk ban mal bentuk yang tidak sopan tadi loh ya hajiman akan tetapi jasin putah naikal orioto mananen saramina ya jadi akan tetapi kepada orang yang ini ya, orang yang bertemu pertama kali juga ya. Jadi meskipun umurnya itu kecil dibandingkan kita, dibandingkan diri sendiri, ini kata ini dibandingkan diri sendiri dan ini atau ya biolo kakap jianen Sarameginen. kepada orang yang ini ya tidak terlalu dekat kata kakap itu artinya adalah Dekat, ya kalau kakap Jian berarti tidak dekat kalau biolo itu agak ya. seperti itu ya Jadi intinya seperti ini ya akan tetapi kepada orang ya, kepada orang ya, kepada orang yang tidak terlalu dekat atau kepada orang yang baru bertemu pertama kali, meskipun itu umurnya itu jauh lebih muda dibandingkan kita itu ya biasanya itu juga memakai bahasa yang sopan Ini sebaiknya ya kata Gosi Josemita itu sebaiknya itu kita menggunakan bahasa yang sopan gitu ya Hanpion di sisi lain Jasin Puta naik Manato jadi di sisi lain meskipun umurnya banyak dibandingkan diri sendiri, ya itu ya. Aju kakaun saramegenen kepada orang yang ini ya kepada orang yang dekat yang sangat dekat gitu ya kepada orang yang sangat dekat itu ban maral sayung hakito hamnida. Jadi itu juga menggunakan bahasa yang kasar seperti itu loh ya. Jadi ada ada bentuk yang banmal, ada bentuk yang no seperti itu. Jadi kita bahas ini ya, ini yang detiknya itu track 33. Oke sekarang kita bahas yang soal track 33 ini ya, coba kita bahas soal soal yang detik. Coba. Jadi, jaladko dengarkan dengan baik, terus neyongkuah kuanginan krimal Jadi dengarkan dengan baik. 빌리 라가 말 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계있는 그림을 고르십시오 1번 4명 네 ne myong berarti ne myong berarti empat orang jadi jawab jawabannya nomor empat ya jawabannya ya ne myong sekarang kita lanjutkan yang nomor dua ibon ibon tason myong myong berarti lima orang oke okay. ilbon uh, jong ilbon

Almanjen jadi Lalu pilihlah jawaban yang benar. Coba kita bahas. Kalau yang nomor 4, yang nomor 1, kajukyeo, itu artinya adalah keluarga. Ipon, nemyongyeo, 4 orang. Terus nomor 3 ini, Kacuki Isayo Punya keluarga atau ada keluarga. Nomor 4, 이 사본 한국의 사랑아 tinggal di Korea. Coba kita dengarkan listening-nya yang nomor 4 jawabannya yang nomor berapa? 4서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 가족이 몇 명이에요? Oke, okay. kalau ada pertanyaan Kajuki yeo, jadi keluargamu ada berapa orang Kajuki Myotmyongyeo Jongdapen, calon nomor satu keluarga nggak masuk keluargamu ada berapa orang keluarga nggak masuk ya? Jadi jawaban yang paling cocok itu adalah nomor Ibon, nomor tua Jongdapen Ibon Imnita.

pun Ya, coba kalau nomor satu, adikmu ada di mana? yoe kayu pergi ke sekolah. Ya, nggak 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 cocok ya. Sekarang nomor dua, Isoyo ada adik atau punya adik. Ya, adikmu ada di mana? Ada adik kan nggak masuk ya. Nomor tiga, Sambon yoe Isoyo ada di sekolah. Jadi nomor empat, Jong Seongyeo, adik saya. Oke, Jongdapen, Sambon imnida. Karena pertanyaannya adalah, adik ada di mana, gitu ya? Oban. Adik ada di mana? Ada di sekolah. Jongdapen, Sambon imnida. Sekarang kita lanjut yang ini ya, yang ilki. Coba yang ilki ini. Ileso sambon. Jadi dari 1 sampai 3. Taam gerimel buku. Lihatlah gambar berikut. Gitu ya. Matnen munjangel goro Pilihlah munjang itu kalimat yang benar. Coba. Kalau nomor 1. Ilbonen tongsengi yo Adikku banyak ya adik banyak sekali aku punya banyak adik mungkin gitu artinya ya kalau ini aboji ayah itu enggak ada tidak punya ayah jelas itu salah ya padahal ini kan ayah kalau banyak adik padahal adiknya cuma satu ini juga salah kalau nomor tiga monika isoyo punya orang tua ya punya sorry halmoni halmoni itu nenek ya sorry kalau bumonim orang tua, kalau halmoni itu artinya adalah nenek. Kalau Kajoki Semyong ya, keluarganya ada tiga orang. Ya, jawaban itu adalah nomor empat. Karena ini nggak ada kata nenek ya. Kalau nomor tiga itu kurang tepat karena nggak ada nenek itu ya. Sekarang yang nomor dua ini Nuk, Nunaga, nunagaki kakoyo Jadi Nuna itu kakak perempuanku itu kikakoyo. Koyo. Tubuhnya itu tinggi kan gitu ya. Kalau nomor dua, nunanen wesai Gayo Nuna itu kakak perempuanku itu pergi ke perusahaan jelas salah. Nomor tiga itu Nunanen dan ke Sarayo kakak perempuanku itu tinggal di ya, di Korea seperti itu. Kalau nomor empat Nuna aku Yongi Isoyo punya kakak laki-laki dan kakak perempuan kurang tepat jawabannya adalah nomor satu yang tepat ya kakak perempuanku itu tubuhnya tinggi gitu ya. Sekarang yang nomor tiga, ya, ini ada Yotong Seng, itu adalah adik perempuan. Yotong Sengi Obsoyo tidak punya adik perempuan, jelas salah. Yotong Sengi Yepo, jadi adik perempuanku itu Yepo cantik. Ya, mungkin jawabannya nomor dua mungkin ya. Nomor tiga, Yotong Sengi Jipe Obsoyo, adik perempuanku tidak ada di rumah. Ya, jelas salah. Sekarang, yotong sengi dumyong yeyo. Jadi adik perempuanku ada dua orang. Jawabannya nomor dua ya, ya. Sekarang kita bahas yang ini ya, pinggan. Coba, ini saya so open. Jadi, pinggan itu lokal kacang alma jen wosel Jadi, pilihlah hal yang paling benar, yang paling benar masukkan ke pinggan coba yotong sengi isayo apakah punya adik perempuan gitu ya jadi kalau ada pertanyaannya ada pertanyaan apakah punya adik perempuan jepo yo cantik nomor dua cakayo yo kecil ya ini opso yo nggak ada atau nggak punya kalau nomor empat iso punya ya jawaban itu adalah Apakah punya adik perempuan? Anio tidak, tidak ada jawaban nomor tiga. Sekarang yang nomor lima, Kajuki Odie Sarayo. Jadi keluargamu itu ada tinggal ya, sorry, saya besarkan. Keluargamu itu tinggal di mana, gitu ya? Aboji titik-titik Omoninen Indonesia Sarayo. Jadi Aboji Aku omoninen Indonesia sarayo. Jadi jawaban itu hako. Jadi ibu hako itu dan ayah itu tinggal di Indonesia. Itu, itu. Kalau ga itu partikel bukan ya. Kalau e itu pada atau di atau ke ya ini e itu dari atau di. Jawaban nomor 4 ya. Apoji Haku onmoninan ayah dan ibu itu tinggal di Korea, eh sorry, di Indonesia. Sekarang kita bahas yang ini. Ilpon, Ilponeso, Ibon. Ya, Tam kerimal poko, lihatlah gambar berikut. Ko dan maten Munjangel gore Sipsio. Jadi maten Munjangel gore Sipsio. Pilihlah Munjang itu kalimat yang benar. Kalau nomor satu itu Oni Oni itu artinya adalah kakak perempuan ya. Berarti saya itu sebagai yang pembicaranya itu saya sebagai seorang perempuan karena Oni itu ya. Oni nan wesai kayo kakak perempuanku sedang pergi ke perusahaan. Nomor dua, Oni nan kakak perempuanku itu uh, itu kyong cual kwan itu artinya adalah seorang polisi ya seperti itu jelas salah ya nomor tiga Oni kakak perempuanku itu ada di perusahaan kalau nomor empat Om ini Oni oninen, oninen sorry Oni aku sengi isoyo. aku punya adik perempuan dan Oni kakak perempuan ya jawabannya itu adalah nomor satu ya jadi kakak perempuanku pergi ke perusahaan nomor dua itu ya Ipon ini, ini tadi contoh pen ilpon imnita Terus nomor dua, Yam John itu artinya adalah pendiam, ya. Kalau Walbal itu aktif atau lincah ya orangnya itu. Orangnya itu aktif. Jawabannya itu ada nomor dua. pun ipon, Imnita, Tok Tok Heyo itu artinya cerdas. Karena ini yang dilingkari yang ini ya. Berarti Tok Tok itu salah. Kalau Tok Tok tuh yang ini ya. Tok Tok tuh cerdas. Bujiron tuh rajin. Ya, salah, salah. Jawabannya nomor 2. Jong pun ipon Terus, sam, sam, sam open opon imnita. Binggane derokal kacang almacen gosel Jadi itu, pilihlah. Pilihlah hal yang paling benar, kata kacang ya. Kacang ini artinya paling ya. Yang paling benar masukkan ke binggan. Coba. Kalau ada pinggan seperti ini, coba pertanyaannya adalah Kira-kira kalau jawabannya adalah seperti ini. Bukan. Anio say Tidak. Tidak ada. Misalnya pertanyaan apa? Misalnya jawabannya itu tidak. Tidak ada. Kalau jawabannya seperti itu. Kira-kira itu pertanyaannya seperti apa? Gitu loh ya. Nomor satu. Nugu yeyo. Anda siapa? Tidak. Tidak ada. Ya nggak masuk ya. Nomor dua. ya yeyo. Umurnya berapa? tidak tidak ada jelas nggak masuk nomor tiga nunaga isoyo apakah punya kakak perempuan itu ya tidak tidak ada ya ini cocok nomor tiga nomor empat kajo kimyong yeo keluargamu ada berapa orang tidak tidak ada ini kurang tepat jadi jongtapan sambon imnita jawaban yang nomor tiga terus yang nomor empat Supika sinen saudara Supika itu ya suru sihaku hapo kaci sarayo saudara Supika itu apakah tinggal bersama dengan saudara suru gitu ya Anio tidak suru sinen saudara suru jika gesuk saya sarayo jadi Jigem sekarang itu tinggal di asrama. Ya, jawabannya nomor 2. Jongdaben ibon imnita. Kalau nomor ga itu salah ya. Kalau nanti partikel subjek salah. Haku itu juga salah. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 5 yang terakhir. Oke, majima kero. Open. Tuan Sinan, Saudara Tuan itu ada atau punya kakak laki-laki. Apakah Tuan punya kakak laki-laki? Anio tidak. Karena titik 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 En en, Han Myong Akan tetapi kalau kacuk itu keluarga, bumu itu orang tua, opa itu kakak laki-laki atau seng itu adik ya. Jadi myo semu, semua jadi jawabannya yang cocok itu adalah nomor 4 ya. Jadi apakah tuan punya kakak? Itu punya kakak laki-laki. Anio tidak. Grande akan tetapi tung sengen ya tung seng itu adik. Aku punya satu orang gitu ya. Aku punya satu orang adik. Oh begitukah ya mungkin ya. mio saleo umurnya berapa? Semua saleo 20 tahun. Jadi sekianlah ya e, pembahasan bab 9. Oke, nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya yaitu bab 10.